Ini adalah hari keempat membicarakan sastra rempah. Di sini saya sudah ada bukunya. Karena rempah Indonesia didatangi pedagang-pedagang dari Eropa pada abad ke-18, mereka datang untuk mengangkut hasil bumi. Bukan hanya lada dan pala yang menjadi komoditas unggulan. Butiran kopi terbaik juga menjadi daya tarik. Jika butiran kopi terbaik Indonesia diangkut ke luar negeri, Akhirnya mereka kembali datang ke Indonesia dengan budaya minum kopi yang baru. Minum kopi menjadi budaya yang sama tuanya dengan kisah tanaman kopi di banyak perkebunan di Indonesia. Akan tetapi, budaya menikmati kopi di kota menjadi salah satu identitas modern yang terus dicari. Identitas budaya ngopi itu pula yang menjadi sumber inspirasi bagi Dr. Eva Leilianti dari Universitas Negeri Jakarta menulis artikel Coffee After Work, Jakarta's Urban Coffee Culture, The Constructing Manual Jakarta. Artikel itu ditulis bersama Ibu Eka Nur dan Ayu Kumairo. Selain budaya ngopi di kafe modern, menyeruput minuman tradisional juga menjadi bagian dari budaya yang bertahan. Jejamuan menjadi tradisi yang masih tumbuh subur di paku alaman Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan Sudartomo Makarius M. Hum, memunculkan cerita unik di balik tembok paku alaman. Artikel pewarisan narasi rempah di lingkungan Kadipaten Paku Alaman ditulis bersama dengan M. Bruce Andianto dan Ida Nurul Kasana. Kedua, penelitian itu menjadi bagian dari buku sastra rempah. Buku yang baru saja keluar dari penerbitan Kanisius itu memuat 43 artikel dengan 464 penulis. Selama 15 hari, Tribun Network akan menyajikan berbagai kisah rempah di Nusantara. Baiklah, Tribuners hadir bersama saya hari ini adalah Dr. Eva Leilianti dari Universitas Negeri Jakarta dan Sudartomo Makarius M. Hum dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Selamat siang, Ibu Eva dan Bapak Tomo. Sudahkah minum jamu Selamat hari siang. ini? <kuh> siang. Baik, saya... Sudah. Baiklah, saya akan mengawali perbincangan dengan Ibu Eva terlebih dahulu ya. Baik, Bu Eva, ngopi uh, tidak sekedar menikmati secangkir seduhan pekat serbu kopi. Ada nexus atau perhubungan global lokal. Nah, itu bisa diceritakan sedikit bu bagaimana hubungan global lokal itu. Hmm. terima kasih banyak mbak Zindi. Sebenarnya ceritanya agak panjang ya, soalnya ini nanyanya soal global local nexus. Jadi kalau misalnya di bangku kuliah ini memerlukan satu SKS lah menjelaskan. Tapi saya akan coba menyingkat ya mbak mbak Zindi ya. Jadi berbicara mengenai global local nexus atau sederhananya hubungan lokal global itu akan membawa kita pertama-tama apa dengan yang disebut dengan cultural imperialism atau imperialisme budaya atau misalnya dalam dalam kacamata apa itu namanya American Cultural Studies itu ada ada istilah yang disebut dengan McDonaldization atau American Cultural Hegemony yang di dalamnya itu ada hybridization, ada korealization antara semua entitas-entitas yang muncul yang ada dalam budaya ngopi itu sendiri baik itu kopi, konsumen, produsen ataupun misalnya praktik-praktik budaya atau praktik-praktik relasi kuasa di dalamnya. Jadi singkatnya ada hubungan hierarkis dan juga kolonial power dalam nexus ruang uh, ruang lokal global ini yang memerlukan penyelidikan konteks uh, yang menempatkan locality dalam hal ini Indonesia budaya ngopi Indonesia budaya ngopi Jakarta terutama nanti kita akan berbicara lebih panjang lebar di sini sebagai yang kita sebut sebagai cultural co-producer. Jadi bagaimana ternyata kita itu tidak hanya sekedar pengonsumsi tapi kita juga memproduksi budaya tapi yang berdampingan gitu dengan budaya-budaya ngopi lainnya yang sudah ada uh, di di ruang global seperti itu. Jadi kalau begitu dalam bahasa sederhananya bahwa budaya lokal dalam ruang uh, lokal itu ditempatkan sebagai sebuah agen atau agensi ketimbang sebagai resipien atau si penerima atau pengonsumsi. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat lagi nih uh, hubungan lokal global itu kita harus melakukan yang namanya pen nolusuran historis kopi dan juga budaya kopi itu sendiri baik itu di luar Indonesia maupun yang kemudian masuk ke Indonesia. Jadi apakah hubungannya kedua itu umpamanya menunjukkan kompleksitas hubungan yang tidak setara atau yang melengkapi atau yang mereformasi atau bentuk lainnya antar kita lihat sama-sama ya. Jadi biji kopi kita jadi kita pertama-tama bergeraknya di biji kopi dulu nih. Pertama kali ditemukannya itu kapan? Kalau dalam catatannya resmi Kati gitu tahun 2017 dan kawan-kawan itu mereka menyebutkan bahwa biji kopi pertama kali itu ditemukan di Ethiopia abad 9. Saat seorang pengembala bernama Kava itu menemukan domba yang digembalanya menjadi hiperaktif setelah mem memakan biji kopi. Nah, kemudian itu untuk biji kopi. Tapi dalam catatan Taker tahun 2011, embrio budaya ngopi nih. Sekarang kita bicara tentang budaya ngopinya. Nah, itu pertama kali hadir itu melalui kaum sufi di Yaman abad ke-15 dan kemudian menyebar ke Jazirah Arab dan Eropa. Sedangkan dalam catatan Grispan itu tahun 2013, budaya ngopi itu muncul untuk di Asia, wilayah Asia terutama untuk di Asia Timur. Ini dalam khususnya uh, studi kasusnya Grispan itu di, di Jepang itu muncul pada abad ke-17. Nah, kemunculannya di, di abad ke-17 kalau di Jepang itu menandakan adanya Euro American life. Nah, dalam perkembangannya di Jepang itu ternyata budaya ngopi itu tidak menunjukkan hubungan yang hegemonik antara barat uh, hubungan barat atas timur, tetapi lebih menempatkan kopi sebagai konsum artefak. Jadi artefak yang dikonsumsi. Seperti itu. Nah, di abad yang sama, abad 17 itu tepatnya tahun 1696, biji kopi itu masuk ke Indonesia melalui VOC, padangan VOC Nah, kemudian dibudidayakan di Indonesia. Itu di di Dutch Batavia, di, di Jakarta dan juga di, di wilayah Sukabumi dan Bogor. Nah, adanya pembudidayaan pembudidayaan apa namanya? kopi, biji kopi ini di Dutch Batavia dan juga adanya juga pembudidayaan di Western Hemisphere atau di belahan barat dunia. Dalam catatannya Asbury itu tahun 2016 itu sempat meruntuhkan harga pasaran biji kopi di dunia. Luar biasa ya nah nah terus kemudian biji kopi ini di ruang lokal kemudian muncul uh, ditandai dengan kemunculan warkop warung kopi gitu ya khususnya nah warkop ini adalah um, uh, itu uh, awalnya itu adalah tempat laki-laki gitu kaum laki-laki ngumpul ngobrol diskusi gitu ya atau bahasa sekarangnya nongkrong gitu Nah, budaya nongkrong ini kemudian ditandai dengan munculnya kafe. Nanti ini, ini kan tadi kan udah uh, budaya kafe atau coffee uh, coffee house atau coffee shop. Nah, kalau misalnya budaya kafe ini pertama-tama itu sebenarnya munculnya itu di Oxford, di Inggris tahun 1650. Terus kemudian satu uh, satu dekade berikutnya itu muncul, baru muncul di Paris. Nah, terus baru tahun 1680 itu di Venice, Italia. Nah, kembali ke Indonesia. Jadi biji kopi di, tadi yang dibawa di VOC itu menunjukkan imperialisme yang awalnya mungkin lebih ditujukan untuk faktor ekonomi politik ya, yang kemudian mempengaruhi secara signifikan budaya ngopi di Indonesia. Nah itu baik itu budaya ngopi lokal maupun nanti ada perpaduan antara budaya Eropa, Hokian, Peranakan, Tionghoa dan juga Uh, apa namanya uh, Melayu. Nah di sini misalnya kalau di Jogja kita kenal gitu ya dengan budaya angkringan. Jadi uh, apa namanya minum kopi dengan celupan batu uh, bara api gitu dimaksudkan untuk mengurangi atau menetralisir lah gitu kadar asam kopi kan seperti itu. Atau juga misalnya di Medan muncul warung kopi apek gitu. Atau misalnya ada juga kopi o gitu, kopi hitam, kopi tiam gitu ya yang yang merepresentasikan apa namanya budaya kopinya Eropa, Hokian, lokal, Melayu kayak seperti itu nah untuk zaman now zaman sekarang ini Uh, untuk misalnya di Jakarta itu muncul Starbucks ya kita semua tahu lah Starbucks ya muncul pertama kali itu di di Jakarta itu di Indonesia itu tahun 2002 di Plaza Indonesia. Nah ini Starbucks ini kemudian merepresentasi yang disebut sebagai hegemonic brand space. Jadi ruang iklan hegemonik gitu yang menyuguhkan kepada publik sebuah ruang atau tempat konsumen mendapatkan pengalaman dalam ruang bertema kopi gitu atau the experience of coffee theme park yang mengizinkan siapapun yang masuk ke Starbucks itu kita jadi misalnya kita nih pergi ke Starbucks kita akan merasakan sense of belonging gitu sense of communal belongings dan juga individual control oh iya saya masuk ke dalam grup ini grupnya Starbucks maksudnya orang-orang konsumsi -orang kopi Starbucks terus kemudian tapi saya juga bisa mengontrol kontrol apa paling tidak misalnya oh saya beli oh kantong saya cuma cukup buat buat ukuran yang yang kecil namanya seperti itu Nah, jadi jadi di saat yang bersamaan hal ini juga menunjukkan adanya new cultural form as well as cultural borrowing gitu ya dan juga merepresentasikan yang kita sebut sebagai middle class modernity. Begitu Mbak. Nah, lumayan ya. Ini saya singkat nih satu SKS jadi seperti itu. Baik, insightful sekali ya. Kemudian untuk urusan minum kopi menjadi lebih spesifik ketika dikaji dengan analisis wacana kritis yang disampaikan oleh Fairflow itu seperti apa itu, uh, Dokter Eva? Silakan. Ya, oh, panggilnya nggak usah pakai Dokter Eva, Eva aja Mbak. Jadi begini, <laughs> Ya, <laughs> jadi uh, mengapa kami pakainya misalnya analisis wacana kri Tisnya Fairclough gitu ya, Norman Fairclough dari Inggris. Jadi uh, sebenarnya untuk uh, di untuk kami gitu, untuk penelitian kami kami itu merasa bahwa metode yang disuguhkan oleh jadi analisis kajian, uh, apa namanya uh, critical discourse analysis ini. Mohon maaf ya saya campur-campur karena saya orang dari sastra Inggris sebenarnya. Jadi suka nyampur-nyampur ini code, code mixingnya gitu. Jadi kalau nanti kalau ternyata budaya kopi juga the metaphor of code uh, switching. Nah jadi di sini. Jadi adalah ketika Fairclough, Fairclough itu nggak hanya sekedar teori, tapi dia juga adalah metode. Nah, metodenya itu untuk uh, AWK-nya Fairclough atau Critical Discourse Analysis (CDA) nya Fairclough itu dibagi atas tiga. Jadi memang sangat tajam. Pertama-tama itu dari dari tataran mikroskopik. Jadi kami men menganalisis uh, analisis tekstual. Jadi <tuh>. yang kami lihat adalah sumber datanya adalah majalah daring Manual Jakarta. Jadi ternyata uh, kayak apa sih? Ini majalah daring pertama yang mengupas kopi. Ketika ketika budaya kopi mulai menjamur lah tahun 2012 gitu di Jakarta. Terus kemudian dari situ terus eh, kami harus melakukan studi studi lapangan. Studi lapangan itu adalah kita melakukan analisis praktik diskursifnya. Nah itu adalah tataran meso kalau di dalam eh, metodenya AWK-nya Fairclough. Nah terus lalu kemudian setelah itu kami juga melakukan yang namanya eh, tataran makronya melihat bagaimana eh, praktek sosial budayanya. Nah, itu yang yang kami yang kami teliti gitu. Nah, ternyata ditemukan adalah pertemuannya adalah ternyata menjamurnya apa budaya ngopi di kafe-kafe Jakarta itu tahun 2012 kendati sahabat tadi muncul di tahun 2002 di Plaza Indonesia. Nah, itu menunjukkan literasi kaum urban Jakarta pencinta kopi. Nah, memang itu sangat cukup tinggi gitu. Uh, karena memang apa ternyata temuan kami itu mereka itu rata-rata adalah middle up ya uh, kelasnya. nah ini dibuktikan dengan fenomena yang menunjukkan bu adanya uh, mereka tuh membutuhkan panduan. panduannya mereka baca. nah panduannya tapi ini adalah majalah namanya manual manual tapi isinya promo promo terus jadi ada promosinya tapi plus juga pasti ada bujuk rayunya kan kalau namanya orang mempromosikan harus ada bujuk rayu ya seduction gitu kalau bahasa bodriah kan gitu ya yang pastinya sangat subjektif tapi itu di itu di di dipelajari disukai gitu oleh oleh para kaum urban Jakarta seperti itu Mbak Baik terima kasih banyak dan dari kisah minum dengan aura modern kita berlanjut ke Kadipaten Paku Alama Yogyakarta. Kali ini bukan tentang kopi, teman-teman, melainkan tentang jamu, rempah, dan resep tradisional. Warga di Yogyakarta beruntung karena ada banyak wilayah yang mempertahankan warisan berupa aneka bumbu yang menghasilkan aneka kuliner dan herbal. Nikmat di mulut, sehat di badan. Seberapa kuat tradisi pewarisan narasi resep di Paku Alaman? Monggo silakan Pak Tomo. Ya, terima kasih Mbak Cindy. Uh, sebelumnya saya menyapa dulu para mitra saya yang sudah memproses publikasi buku sastra rempah ini, ya, yang dikoordinasi oleh tim uh, editor, ya Prof Novi Anugrahyati, kemudian Dr Sastri Sunarti, Profesor Dr Joko Saryono, dan Profesor. Dr. I Nyoman Dharma Putra. Jadi ini cukup lengkap dari ISKI UNC, ada dari ISKI Jember, ada dari ISKI Badan Bahasa Universitas Negeri Malang dan dari Universitas Udayana Bali. Demikian juga saya tidak lupa pada kerja keras dari penerbit Kanisius, utamanya Mbak Flora. Mbak Flora semoga menyaksikan uh, tayangan ini. Uh, selamat siang. Ini hasil jerih payah Mbak Flora. Ini di Pacang selama 15 hari di uh, Tribun network, semoga memberi uh, makna tersendiri bagi penerbitkan Yesus dan Mbak Flora yang akan memproses buku-buku kami selanjutnya. Baik, uh, jadi saya mengingat ya, jadi mengenai gerakan menulis bersama ini uh, sudah dimulai dirintis oleh Prof. Novi itu sejak tahun 2011 ya. juga di UNJ itu ya dengan uh, apa? Uh, idiosinkrasi buku yang pertama, kemudian berlanjut, ya sampai akhirnya sekarang ini uh, buku sastra rempah yang ini didukung oleh penulis dari uh, Aceh sampai Papua, ya dari Aceh semoga menyaksikan Prof Harun dan dari Papua uh, Bu Ina, saya kira ini menyaksikan dengan setia. Ya. Uh, saya mengingat uh, kemudian apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Dr. Sunyono Terjo almarhum dari Universitas Majaya beliau berpesan, berhentilah bicara dan mulailah menulis. Jadi untuk bisa menghasilkan dokumen yang abadi, yang bisa diwariskan, bisa dikembangkan secara lintas generasi, tampaknya itu harus ditulis. Karena kalau sudah ditulis, itu akan menjadi dokumen abadi yang tidak akan terhapus sampai menjelang akhir dunia. Terima kasih Profesor Dr. Sunyono Darjowijaya yang sudah memberikan pesan indah untuk kami. Baik, kemudian saja untuk uh, Pakualaman ya. Jadi Pakualaman ini uh, sebuah kabupaten di Yogyakarta yang memang memiliki uh, tradisi, terutama dalam hal uh, pewarisan rempah ini. Nah, ketika itu saya memang berfokus uh, langsung itu pada bagaimana masalah kuliner di Pakualaman dan terima kasih juga pada Pak Rimawan yang sudah memediasi kami untuk bisa bertemu dengan juru masak Bu Aris yang kemudian memberikan penjelasan kepada kami untuk mengungkap bagaimana pewarisan rempah di Kadipaten Pakualaman. Semoga Pak eh, apa? Rimawan juga menyaksikan tayangan pada siang hari ini. <tuh> ya. Jadi di Kabupaten Pakualaman ternyata ada memang ada khusus yang menangani itu di bagian dapur nah itu yang dikoordinasi oleh Bu Aris. Nah Bu Aris itu semula itu mengasuh para pangeran putri raja dari Paku Alaman itu, Kanjeng Gusti Paku Alam. Kemudian sesudah putra-putranya, putra-putrinya putra itu dewasa, kemudian dipindah ya. Jadi mulai tahun 2016 itu berapa? Beliau dipindah di bagian dapur ya. Nah, kemudian bagaimana eh uh, Pewarisan rempah itu dimiliki oleh Bu Aris, kemudian diimplementasikan untuk memasak di Kadipaten Pakualaman. Itu jadi yang pertama, ternyata beliau memang sudah memiliki bekal. Jadi, dari rumah sebelum dia masuk bekerja di Pakualaman, itu beliau memang sudah memiliki keterampilan dalam hal memasak. Itu, nah, kemudian ketika masuk di Pakualaman, beliau juga kemudian menyimak ya jadi nah ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara ya. ada ni niroke nambahi ya jadi mengamati terlebih dahulu kemudian menirukan nah kemudian berimprovisasi menambah kemungkinan-kemungkinan uh, yang lain nah ini uh, yang dikembangkan oleh Bu Ares. ya jadi uh, itu kemudian memang ada uh, kuliner-kuliner yang khas di, kembang, di ada di mana di Pakualaman jadi apa sesuai dengan selera yang eh, apa dimiliki oleh para apa para pangeran dan para apa warga Pakualaman itu ya jadi Nanti di belakang itu ada jenis-jenis masakan yang mereka sukai. Nah, kemudian yang menarik lagi ini ya, jadi bagaimana pewarisan itu ternyata itu juga ter, terkait dengan eh, ekologi yang berkaitan dengan nilai ekonominya. Jadi di Pakualaman itu kebetulan eh, apa? Jadi misalnya dalam hal belanja. Jadi ketika belanja itu ternyata setiap hari belanja. Jadi tidak menyimpan. Jadi eh, setiap hari belanja. Kemudian ya belanja itu nanti sesuai dengan masakan yang digendaki oleh Gusti Putri apa, maka itu di dan di dekat Pakualaman itu kira-kira ya -kira 200 meter itu ada pasar tradisional yaitu pasar Sentul. Nah, yang dagangan-dagangannya itu cukup lengkap ya, mulai dari bumbu-bumbu ya. Kemudian juga malah sekarang untuk ibu-ibu profesional itu sudah tersedia ya, jadi bumbu-bumbu yang sudah siap digunakan, jadi sudah diracik itu ya. Jadi tinggal tinggal menggunakan ya. Nah, namun kadang-kadang juga sesuai dengan selera keluarga masing-masing, kadang-kadang masih ditambah ada yang ditambah eh, apa jahenya atau kunyitnya atau ya yang lainnya. Jadi itu ya, kemudian anak pewarisannya itu nanti secara gene apa dari dari pewarisan itu dari itu dari bagian dapur itu. Jadi menyimak, ya, mengikuti ya. Kemudian pertama ya kalau tahapannya itu mungkin mengikuti dulu kemudian nanti uh, mempraktekkan kemudian juga nanti akhirnya seperti Bu Musi itu uh, Bu Aris itu akhirnya dia menjadi koordinator yang menguasai seluruh uh, proses dan juga kebutuhan dari dapur itu. Begitu Mbak Cindy. Baik, kemudian uh, untuk proses penyimpanan resep itu hingga bertahan sampai saat ini tuh seperti apa Pak Tomo? Iya. Yeah baik terima kasih mbak Cindy ya jadi penyimpanan ya jadi penyimpanan ini eh, jadi ini menjadi dalam kalau dalam studi sastra itu ada tradisi lisan ya jadi itu memang pewarisannya itu secara eh, lisan ya jadi tadi Bu Ares ya mendapat warisan dari juru masak sebelumnya kemudian dia mewariskan juga pada para uh, tim uh, masak di dapur itu selanjutnya. Nah tetapi juga di Pakualaman itu juga tersimpan ya, jadi resep-resep uh, hidangan -resep yang ada ya. Jadi misalnya uh, ada di dalam salah satu buku itu warna sari sistem budaya Kadipaten Pakualaman Yogyakarta. Nah, jadi ada juga yang tersimpan secara verbal tulis ya. Maka tadi saya kemukakan. Uh, terima kasih pada Pak Sunyono ya. Jadi apa yang dilisankan itu kalau disimpan secara tertulis maka itu akan menjadi dokumen agabadi dan dapat diwarisi secara lintas generasi dan tidak hanya diwarisi tapi juga berpeluang dikembangkan ya karena uh, mungkin jenis-jenis masakan tertentu berpeluang juga untuk dikembangkan uh, apa, variasinya. Ya, jadi misalnya di beberapa tempat maaf saya misalnya menyebutkan di apa di Banyuwangi misalnya di sana ada rujak ada soto nah kemudian ada rujak soto rujak soto rasanya seperti apa ya ya enak juga ya rujak soto misalnya semacam itu kemudian di di Surabaya ada rujak karena rujaknya ada ada mulutnya kambing maka kemudian namanya rujak cingur. Ya ini kan uh, kombinasi juga ya. Kalau di Jogja hanya ada rujak saja. Ya, rujak itu yang para, uh, apa buah-buahan dan sayuran Tetapi di uh, apa Surabaya ada rujak cingur ya. Kemudian di Banyuwangi ada rujak soto. Nah, mungkin nanti di tempat lain juga akan muncul kombinasi-kombinasi ilustrasi yang lain. Nah, itu sesuai dengan tahapan perkembangan di dalam bidang apa kuliner ya. Jadi dikatakan ya. Jadi ada tahapan-tahapan ya jadi tahapan yang pertama itu dikatakan ada tahapan apa e, fase fase orisinal nah ini bersama hidupnya manusia nah itu sudah ada upaya itu karena kalau kita menyimak dari pandangan mengenai manusia ya ada yang mengatakan animal simbolikum, itu kasir kemudian ada juga yang mengatakan homo sapiens ada juga yang makhluk berpikir homo luden tapi, ada juga yang mengatakan Homo uh, yang senang bekerja, ya, Homo faber. Nah, kemudian salah satunya juga ada yang mengatakan Animal Cuisine. Ya, animal cuisine. jadi manusia uh, hewan yang memasak. Jadi, kalau hewan itu tidak mengenal, uh, ya jadi pokoknya dilangsung dinikmati uh, dari alam. Tetapi, kalau manusia ini binatang yang bisa memasak ya maka pasti ada uh, dicampur dengan ini dengan itu akhirnya dan semuanya itu untuk mem memanjakan selera lidah. nah, ini ya jadi indahnya uh, homo uh, apa animal cuisine <laughs> Terima kasih. Baik terima kasih. Sekarang kita kembali lagi ke Bu Eva ya Bu uh, untuk hasil penelitian tentang gaya hidup ngopi ini sebenarnya. Apa sih yang dicari uh, oleh para penikmatnya? Ya, terima kasih banyak Mbak Cindy. Jadi, nih, balik lagi ya Mbak Cindy ya ke hasil uh, studi lapangan kami tadi yang terkait dengan studi praktik diskursifnya. Jadi ditemukan bahwa dari pembaca, dari jadi kami itu memfokuskan pada empat artikel manual Jakarta yang mengulas pertama itu adalah Tanah Merah Coffee and Roast, uh, Roastery. Itu ini kafenya misalnya ada di Pacific Place ya. Ini salah satu apa namanya prime areanya yang ada di Jakarta gitu. Terus kemudian ada Kultura Coffee, ada Krematologi Coffee sama 115 Coffee. Nah, ini kebanyakan dari mereka itu para konsumen ini ataupun juga para responden kami itu berada dalam posisi yang disebut dengan yang disebut oleh Stuart Hall itu dominant hegemonic. Maksudnya apa? Jadi mereka itu setuju gitu, mereka itu terbujuk rayu dengan promosi manual Jakarta. Jadi terbujuk rayunya gimana? Oh ternyata mereka itu eh, apa namanya seneng gitu, terutama dengan suasana ambience, ambience dari kafe. Jadi kafe-kafe ini yang pertama-tama tuh nya dulu, baru kemudian kopinya itu sendiri atau kualitas kopinya. Itu untuk apa? Yang jadi yang mereka harapkan tuh itu sebenarnya untuk orang-orang Jakarta ini. That's why mungkin ada banyak cukup banyak It's kafe it, mbak. tematik ya, Bu Eva ya. Di Iya, yeah, benar, ya. benar banyak kafe-kafe tematik. Baik, dan dari hasil penelitian yeah, itu Iya, seperti itu, Mbak. Jadi Hmm? Baik, muncul data menarik, 50% alasan mereka ngopi di beberapa kedai modern itu adalah untuk menghabiskan waktu. Nah, itu seperti apa fenomena uh, fenomenanya, Beva? Nah, jadi nih berbicara tentang fenomena ngopi ngabisin waktu gitu ya kaum urban Jakarta ini sebenarnya itu sejalan gitu dengan gaya hidup metropolitan atau bahkan kosmopolitan gitu karena ternyata temuan kami itu para konsumennya itu mereka itu rata-rata pekerja kerah putih white color apa namanya worker gitu nah ada juga sih yang mahasiswa mahasiswa tingkat akhir terutama nah mereka mereka ini rata-rata sering berpergian mereka senang traveling gitu dan juga mereka itu juga pernah menetap di beberapa saat di luar negeri jadi memang memang ya sudah Kelihatan lah ini, ini adalah uh, untuk yang middle up gitu. Nah, di yang diutamakan uh, mereka ketika misalnya mereka ngopi uh, atau misalnya menghabiskan waktu luang itu tadi. Selain misalnya rasa dan kualitasnya, itu adalah suasana kafenya. Suasana kafenya karena kenapa? Karena kafe itu buat mereka tempat bersosialisasi. Jadi, mereka ngobrol nongkrong gitu terus sambil ngabisin kalau misalnya karena Jakarta macet ya banyak macetnya ah udah deh pokoknya nunggu macetnya kelar gitu terus jadi mereka nongkrong dulu di kafe selain misalnya ada juga yang nge gym seperti itu nah ini ya, apa namanya gaya gaya hidupnya orang-orang apa namanya kaum kaum urban gitu tapi kalau misalnya kita ngelihat secara historis gitu fenomena kopi di Indonesia maupun di luar Indonesia nah kalau kita balik lagi ke abad 17 gitu ya laki-laki itu kan yang meng, uh, mereka itu mengonsumsi kopi itu di rumah atau di, di, di kedai kopi, di coffee shop gitu ya. Nah, sedangkan untuk perempuan pada uh, abad 17 itu mereka itu uh, apa namanya uh, guna menghindari stigma negatif gitu. Mereka itu terdomestikasi. Jadi nggak boleh gitu. Mereka itu uh, apa namanya mereka itu tidak diajak mengonsumsi kopi di ruang publik kecuali di pub pinggiran kota atau umpamanya minum teh di di perkebunan. Nah, atau nah kalau misalnya mereka melanggar mereka akan dipandang hina. Nah, itu contoh kasusnya misalnya di London gitu ya. ini menurut catatan Heller tahun 2009. Nah, apakah terus kemudian hal tersebut masih berlaku sampai sekarang untuk budaya ngopi urban di Jakarta? Ya kayaknya jawabannya enggak ya, udah enggak kayak gitu lagi lah saat ini mah. Begitu Mbak Cindy. Baik, uh, kita kembali lagi ke Pak Tomo. Uh, untuk Pak Tomo, ini uh, pasar tradisional tetap menjadi pusat perbelanjaan yang didatangi. Adakah perubahan pada komoditas yang dijual, mengingat kebutuhan konsumen yang berubah secara, maaf maksudnya menjadi praktis? Iya, terima kasih. Jadi, kebetulan ya jadi di Yogyakarta itu ada dua pasar sebelum berdiri pasar Sentul ya jadi pasar Sentul itu tahun 1953 baru diresmikan tapi sebelumnya itu ada yang namanya pasar Beringharjo atau kalau saya ketika dari Borobudur itu menyebutnya dengan pasar gede ya pasar gede lori loji ada ya jadi di sebelah selatan pasar itu ada loji loji itu bangunan apa besar gitu ya nah kemudian pada baru pada tahun 1953 itu diresmikan pasar sentul itu nah itu juga sebagai sebuah ekosistem yang me, apa me, berkaitan dengan ini ya jadi para petani ya jadi petani itu kan menjual hasil rempahnya itu di pasar pasar termasuk juga pasar Beringharjo dan juga pasar Sentul kemudian juga konsumennya jadi konsumennya itu bukan hanya dari Keraton Yogyakarta dan Kabupaten Pakualaman tetapi juga masyarakat Yogyakarta kemudian yang berikutnya juga menghidupi para pedagang ya jadi para pedagang yang apa berjualan itu juga uh, mendapatkan apa aliran rezeki dari uh, proses sirkulasi uh, rempah ini ya. Dan dulu saya masih ingat pada tahun 70-an ketika saya masih SMA, itu tugas saya salah satu itu setiap pagi itu belanja di pasar Sentul itu. Dan pasar Sentul ketika itu itu masih ya masih kumuh ya. Jadi atapnya itu hanya sekitar satu setengah meter itu sehingga kalau masuk itu panasnya bukan kepala. Nah, tapi sekarang ini sudah sudah dibuat bagus ya atapnya tinggi itu sehingga masuk itu bisa apa dalam keadaan nyaman. Ya. kemudian pengalaman saya juga sebagai belanja di pasar itu ternyata juga indah juga ya. Jadi karena apa? Ketika pertama kali saya belanja itu harus tawar menawar ya ini berapa ini berapa. Jadi kadang-kadang saya juga bagaimana supaya bisa menjalin relasi dengan baik dengan begitu ya. Jadi misalnya berambangnya berapa? 1000. Kok mahal tuh? lima ratus? Dua kilo. Ya, ini. Ah, masih ini dagel ya. Jadi kadang-kadang begitu lalu terjadi relasi yang akrab begitu lalu akhirnya nah sesudah sampai tiga empat kali sudah tinggal apa butuhnya apa nanti sudah tidak melakukan tawar menawar lagi sudah sesuai dengan harga yang yang fair untuk ukuran saya sebagai konsumen dan apa para pedagang itu sebagai produ, apa sebagai pedagang ya nah kemudian perkembangannya bagaimana perkembangannya memang cukup signifikan. Yang pertama dari lokasi, ya. jadi penataan itu sudah semakin sistematis. Kemudian juga barang-barang dagangan yang dijual di situ memang ada juga yang berubah bahan mentah, tetapi juga tampak di dalam tayangan itu ada juga bumbu-bumbu yang sudah diracik. Jadi ada bermacam-macam itu. Jadi ada bumbu rendang ya. Jadi Ibu Eva kalau dari kampus mau masak soto ya tinggal ambil saja bumbunya tidak usah meracik sendirinya ada soto ada rendang ada rica-rica kemudian ada uh, apa saya enggak, enggak, ada cukup banyak pokoknya yang di yang <laughs> ya nah, ini itu uh, perkembangan dagangannya kemudian juga mobilitas-mobilitas uh, yang belanja jadi mobilitas yang belanja itu juga uh, itu direspon juga oleh-oleh para pedagang itu karena ibu-ibu bu belanjanya kan pasti sesudah pulang kantor maka beberapa kios itu juga bukanya itu sampai agak sore ya hmm. jadi sekitar ada yang sampai jam 5, ada yang sampai jam setengah enam begitu mbak Cindy jadi dinamikanya semacam itu dan ekosistem itu saya kira masih terjaga sampai sekarang nah kemudian tadi bahwa itu menjadi tempat belanja E, apa Kabupaten Pakualaman juga masyarakat Yogyakarta. Nah itu artinya kan selera selera masyarakat Yogyakarta itu juga seselera dengan e, para e, pangeran yang ada di keraton itu sehingga itu yang menjadi e, penjamin penyangga ya. Jadi misalnya e, Pak Kabupaten Pakualaman itu setiap Kamis itu membagi hasil masakan hmm. ya kepada seluruh e, karyawan hmm. itu sebanyak sekitar 130 ya 130. Nah, mungkin ini dulu yang maka dalam bahasa Indonesia ada istilah ngemis itu ya. Nah, ngemis itu kan e, apa melakukan aktivitas pada hari Kamis yaitu oh. e, dulu kan membagi membagi sedekah ya, jadi para pangeran membagi sedekah pada hari Kamis untuk para untuk masyarakat fakir miskin ya. Tapi kita tahunya kan sudah Kok ngemis itu mengemis ya, ini, ya jadi itu ada latar belakang historinya juga. Nah, nah sekarang tidak membagi itu tetapi dibagikan pada karyawan. Saya ketika hadir melakukan wawancara dengan Bu Aris ketika itu kebetulan saya juga pas hari Kamis sehingga saya juga ikut merasakan uh, hasil masakan yang dibagi itu ya. Tetapi nasinya tidak, hanya lauk dan sayur. Kemudian hmm. ada buahnya. Nah, ketika itu saya masih ingat masakannya adalah bronkos ya. Ya, ini Mbak Cindy barangkali pernah uh, menikmati brongkos ya, tapi kalau di di Surabaya, baik, uh, ya brongkos juga ya. <laughs> terima kasih. Oke, terima kasih. <laughs> nah itu untuk setiap Kamisnya uh, yang dibagikan juga berbeda-beda ya, Pak Tomo? ya? Ya, 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 ya Ber berbeda-beda ya masakannya, tetapi masih masakan yang tradisional semuanya. Nah kebetulan pas saya hadir itu hari Kamis itu pas. Masakannya itu bronkos. Yeah. Wow, seru sekali! Kemudian, uh, lanjut ya, untuk Pak Tomo berbicara tentang Yogyakarta. Itu identiknya dengan gudeg. Identiknya, selain gudeg ini, apa saja kekayaan kuliner tradisional yang sebenarnya bisa menjadi peserta festival rempah? Uh, iya, terima kasih. Nah, ini kebetulan di Yogyakarta itu ada empat kabupaten dan satu kota ya nah maka masing-masing itu memiliki keistimewaan ya, jadi kalau di apa di Sleman tapi masing-masing memiliki sentra gudeg juga jadi di Bantul kemudian di Sleman di Yogyakarta di Yogyakarta itu dekat alun-alun itu di Wijilan kemudian kalau di Sleman itu di sebelah utara Universitas Gajah Mada Kemudian kalau di Bantul itu di daerah Pajangan. Di daerah Pajangan itu malah istimewa gudegnya. Yaitu gudeg manggar, barangkali belum tahu. Gudeg manggar, jadi gudeg manggar itu gudeg yang bahan bakunya itu bunga kelapa. Bunga kelapa yang masih muda. Jadi memang manisnya, manis-manisnya, manis-manis uh, itu bunga kelapa itu. Ya. Uh, itu di, di sana ada ada khusus. Itu, uh, itu gudeg. Kemudian yang lain, di beberapa tempat itu ada kekhususan juga ya. Jadi misalnya di Kulon Progo itu ada yang namanya geblek. Geblek itu seperti kerupuk tapi basah. Kerupuk yang lubang-lubang itu ya, tapi basah. Jadi itu namanya geblek. Dan itu sudah diteliti juga oleh peneliti dan juga artikelnya dipublikasi di jurnal internasional ya. Jadi geblek. <laughs> Kemudian di Bantul, nah itu ada yang khas juga di sana ada geplak keplak itu berbahan singkong kemudian ada eh, apa ini kelapa kemudian juga gula ya, ini yang yang khas juga di ini. kemudian di Gunung Kidul itu ada yang namanya tiwul ya. tiwul itu ya berbahan singkong juga ya jadi dan sekarang juga sudah ada itu di apa di eh, apa Bogasari itu kalau sudah sudah membuat juga yang Uh, instan ya gudeg sekarang juga ya mbak Cindy mbak Eva itu bisa yang ada sudah ada gudeg kaleng ya gudeg kaleng ya jadi itu yang menemukan uh, apa, metode pengalengannya itu kebetulan LIPI yang ada di Gunung Kidul ya. hmm. itu kemudian ya masih banyak lagi sebenarnya ya. tetapi paling tidak itu kemudian yang kalau biasanya apa, para pelancong, para wisatawan ke Yogyakarta selalu juga membawa yang namanya eh, apa ini bakpia. Nah, bakpia ini juga ada bermacam-macam. Nah, kalau Prof Novi editor editor buku ini ya itu senantiasa dia sudah harus apa eh yang 75 kalau tidak 75 tidak <laughs> padahal sekarang varianya banyak sekali ada 25 ada 45 kemudian ada uh, karyasari karya sari kemudian ada juga uh, apa yang beragam lagi ya tapi uh, ini ya jadi ada yang sudah minded dengan eh uh, apa 75 ya. baik terima kasih begitu Mbak Cindy Baik, berarti memang variatif sekali ya Pak di beragam daerah di karena itu macam-macamnya luar biasa banyak gitu. Iya, iya, ya, luar biasa. Kemudian mungkin saya perlu saya informasikan mengenai jamu ya. Jamu ini menarik juga ya. Jadi yang di tadi di tayangan juga ada jamu yang dipasarkan di pasar tradisional. Kemudian juga ada yang diedarkan ya. Kalau dulu namanya jamu gendong, tapi sekarang bukan jamu gendong karena sudah menggunakan sepeda dan di beberapa tempat di Jogja itu sudah menggunakan sepeda motor. Maka, kalau saya menyebutnya, kemudian jamu, jamu keliling saja ya, jadi kelilingnya bisa jalan kaki, bisa menggunakan sepeda, bisa menggunakan sepeda motor. Nah, itu indah juga ketika saya, ya, saya juga pelanggan jamu ya. Maka, kalau tadi sudah minum jamu, ya, saya tidak minum jamu setiap hari, tetapi seminggu sekali ya. Tapi, kalau setiap hari saya mengonsumsi bawang merah dan bawang putih, ya. saya semula tidak tahu apa-apa khasiatnya, ya. Tapi kemudian oh ternyata itu ada khasiatnya juga beberapa ya. Nah itu ternyata pada masa covid ini ini luar biasa ya. Jadi saya mendapatkan informasi dari penjual jamu keliling yang sampai ke rumah saya itu ternyata itu mengalami peningkatan omset itu 2 sampai kali lipat ya. Hmm. Jadi dua tiga kalinya itu karena apa? Karena jumlah konsumennya bertambah. Kemudian juga frekuensi minumnya bertambah. ini luar biasa. Nah, saya tidak melakukan investigasi yang ada di pasar. Tapi kalau yang keliling itu mengalami kenaikan 2 sampai 3 kali. ini luar biasa. Jadi apa? Covid ini ternyata juga berkah bagi para pedagang jamu. Jamu keliling. Tapi tentu saja kita tidak mengendaki berlanjut tetapi yang berlanjut adalah kesetiaan mengonsumsi Uh, jamu itu yang uh, apa, uh, diharapkan untuk terus dikembangkan, uh, karena itu nanti akan menghidupi ekosistem dari jamu itu, petaninya, pedagangnya, kemudian juga ramuan-ramuan yang lain. Itu. Terima kasih, baik. Dan sekarang kita kembali ke Bu Eva. Ini untuk pertanyaan terakhir nih, Bu, di sesi kali ini. Uh, melihat ngopi yang dikemas dalam gaya hidup modern, adakah? Kemungkinan, menurut Bu Eva, untuk memodernkan ngopi dalam gaya yang lebih hip, eh, seperti apa, Bu? Iya, <laughs> ya, ini pertanyaannya tricky sebenarnya ini. <laughs> Jadi, terima kasih uh, Mbak Cindy. Jadi kemungkinan, namanya kemungkinan ya, everything is possible sebenarnya. Jadi kemungkinan memodernkan budaya ngopi dalam gaya hidup yang lebih hip atau yang lebih modern gitu. Jadi tadi ya jatuhnya dia ya, kemungkinannya pasti sifatnya endless ya. Kalau dalam bahasa matematika itu tak terhingga gitu. Kalau misalnya kita pakai simbol matematika gitu ya. Nah itu misalnya kalau kita misalnya uh, balik lagi nih ke Jepang Nih, kasus Jepang gitu ya, nah di Jepang itu uh, mereka itu kan memang budaya kopinya kan sama sebenarnya sama kita dari abad 17 cuman mereka perkembangannya sudah lebih duluan gitu, sudah lebih uh, luar biasa dinamisnya jadi misalnya tahun uh, 50-an gitu uh, transformasi modernitas coffee shop ataupun misalnya coffee house atau cafe di Jepang itu tahun 50-an itu memunculkan yang disebut sebagai jazz cafe Jazz, nah, itu ternyata jazz cafe ini dalam perkembangannya itu bertransformasi menjadi the hubs of the progressive youth of the era. Maksudnya apa? Itu adalah sebagai tempatnya anak muda berkumpul, mendiskusikan tentang topik hangat yang pada saat itu gitu. Nah, jadi pada saat itu, misalnya. Uh, apa namanya orang-orang saat itu tuh seneng uh, berbicara tentang seni avant-garde gitu seni-seni yang radikal yang kan Ortodoks kan begitu atau misalnya tahun 50-an 60-an itu kan gerakan feminisme lagi hangat-hangatnya lagi booming-boomingnya itu juga dibicarakan oleh mereka ketika mereka ngobrol nongkrong gitu di uh, di jazz cafe ini atau misalnya perjanjian keamanan antara Jepang Amerika Serikat jadi US Japan uh, treaty apa namanya peace treaty nah uh, security treaty sorry nah kemudian uh, di tahun 80-an ini kalau misalnya kita lihat lagi nih di Jepang nih ya sebelum saya masuk ke Indonesia gitu itu ternyata uh, tahun tahun 80-an itu mereka booming kalau kita baru boomingnya kan tahun 2012 nah jadi uh, booming di Jepang nah ketika mereka booming itu sampai akhirnya mereka tuh bertransformasinya itu sampai ke tataran erotis gitu <laughs> erotis dan eksotik waduh ini maksudnya apa jadi sampai mereka memunculkan kafe yang berlantai kaca dengan para waiter atau pelayan yang tidak menggunakan underwear. Oh my goodness! <laughs> Jadi itu yang disebut di Jepang itu sebagai no pensukisa. Wah, parah deh pokoknya. Nah, ini kalau di Indonesia ini kan hal-hal gini -hal masih tabu banget lah, nggak jangan lah kan gitu. Nah, gimana nih kalau di Indonesia? Nah, kalau di Indonesia ini misalnya kemunculan live music gitu ya kalau di kafe-kafe gitu ya seperti jazz atau misalnya yang lainnya teman ngopi gitu itu itu membangun suasana kenyamanan saat bersosialisasi, menghabiskan waktu luang ya orang muda Jakarta gitu ya. Terus misalnya nah, ketika mereka menghabiskan waktu Uang, nih umpamanya kita kembali lagi ke ke masa uh, pemilihan presiden ya yang lalu gitu itu bagaimana apa namanya persetujuan antara kubu Jokowi dengan kubu Prabowo itu kan gila-gilaan tuh. Nah di Jakarta itu wah hangatnya luar biasa, uh, seru lah gitu. Baik itu di, di media sosial maupun uh, maupun di non media sosial gitu di uh, di, di, uh, di real life gitu. Nah mereka tuh berdiskusi, berdiskusinya salah satunya di kafe sambil ngopi gitu. Atau misalnya uh, mereka umpamanya sekarang ini misalnya untuk mahasiswa aja umpamanya, kayak mahasiswa saya umpamanya gitulah. Kalau misalnya di untuk di mata kuliah misalnya kalau cultural studies kajian budaya gitu Ya mereka kadang-kadang ah bosen ah gitu misalnya terus mereka udah mereka pergi ke kafe terus mereka diskusin tentang gaya hidup gitu salah satu apa namanya materi yang di yang kami yang kami diskusikan itu ada gaya hidup konsumerisme atau lainnya jadi iringan uh, musik live jazznya itu menjadi salah satu daya pikat gitu untuk uh, untuk urban apa namanya kaum urban muda Jakarta berkumpul nongkrong gitu dan yang pasti selain itu yang paling penting adalah free wifi nah itu dia nah. <laughs> free wifi itu harus itu itu jadi apa ya namanya itu suatu uh, kalau nggak ada free wifi jangan berharap deh itu bakalan rame gitu nah jadi ringkasnya begini apa namanya mbak Cindy dan juga pak Tomo, jadi kalau untuk budaya kopi di Jakarta gitu ya, jadi kedai kopi, eh, kopi atau coffee shop ataupun cafe atau coffee house itu menjadi kalau dalam bahasa Inggris itu an integral part of Jakarta urban landscape. Jadi atau misalnya yang merepresentasikan, jadi dia menjadi bagian integral dari lanskapnya apa namanya budaya urban Jakarta karena dia merepresentasikan simbol simbol apa simbol ordinary normal life. Jadi yang namanya life yang normal, yang ordinary, yang biasa aja gitu untuk middle up ya. Again and again ini untuk middle up di Jakarta ya kayak begitu. Begitu Mbak. Kembali Baik. lagi ke Mbak Karena memang kalau di kafe itu nggak cuman nongkrong sama teman aja ya Bu ya jatuhnya. kalau Apapun iya. itu bisa mulai dari formal, non formal, semua bisa dilakukan di kafe. Yes, ngegosip, gosip culture. <laughs> gosip culture. Dan itu mencerdaskan pedagangnya. Yo, iya. <laughs> baik selanjutnya pertanyaan terakhir ini untuk Pak Tomo. Um, bagaimana cara mendokumentasikan narasi rempah yang saat ini masih tersimpan di dapur-dapur tradisional? Silakan. Iya, baik. Terima kasih ya jadi masalah ekosistem tadi mau saya tambahkan juga ya jadi yang pertama bahwa kabupaten Pakualaman itu ketika misalnya menjamu tamu dan sebagainya nah itu juga berkolaborasi dengan uh, apa uh, toko jamu ya jadi di sebelah apa kabupaten uh, Puro Pakualaman itu ada yang namanya jamu genggang ya jadi maka kalau di Eh, apa Mbak Eva Mbak Cindy nanti ke Jogja bisa juga menengok jamu genggang itu tentu saja nanti berbeda dengan jamu Madura ya <laughs> dengan kekhasan masing-masing jadi misalnya parem, kemudian beras kencur yang wah, sudah dikenal masyarakat umum nah itu biasanya mengambil atau apa bekerja sama dengan jamu genggang itu kemudian masalah penyimpanan Uh, saya kira tidak cukup banyak penyimpanan tetapi juga masalah sosialisasi ya jadi nah sekarang ini sudah cukup banyak ya jadi media-media yang dapat dimanfaatkan jadi di samping tadi ada yang dipublikasi secara verbal tulis dalam bentuk buku tapi juga sebetulnya nah ini barangkali nanti bisa menginspirasi uh, Pak uh, Rimawan dari Paku ini untuk menyimpan juga itu dalam bentuk digital ya jadi misalnya ada teman saya dari Bali itu ada ensiklopedia tari. Edi, eh, nah itu misalnya klik eh, apa pendet gitu. Nah kemudian nanti sudah muncul pakaiannya seperti apa, gerakan tarinya seperti apa. Nah ini saya kira juga berpeluang. Jadi misalnya klik eh, untuk misalnya bronkos, nah itu sudah muncul bahannya apa, kemudian cara masaknya bagaimana, mendapatkan bahannya bagaimana, kemudian cara memasaknya bagaimana. Saya kira ini sekarang sudah dimungkinkan karena media digital itu memungkinkan untuk tidak hanya menyajikan informasi secara verbal tulis tapi juga secara nonverbal berupa gerakan-gerakan me meragakan bagaimana orang menumis bahan-bahan itu kemudian mempersiapkan sampai menyangrai kalau itu kopi jadi misalnya jadi proses masaknya sampai siap disajikan itu saya kira uh, dimungkinkan sekarang nah ini barangkali nanti juga menjadi pekerjaan juga nanti uh, Bu Eva yang dari perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat barangkali masyarakat bisa di uh, apa uh, kembangkan supaya bisa menyimpan dan mensosialisasikan serta me promosikan uh, apa masakan-masakan tradisional itu. Nah, termasuk juga nanti barangkali karena kebetulan ini juga terima kasih pada Pak uh, pada pura Pakualaman yang sudah juga merintis kerjasama, sama ya jadi beberapa waktu yang akan datang nanti akan ada penandatanganan uh, MIYU antara Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan puro Pakualaman dengan Kabupaten Pakualaman. Nah, semoga nanti juga apa penyelamatan resep-resep tradisional itu bisa kami kembangkan karena memang ada masakan-masakan yang khusus seperti sudah disebutkan, misalnya ada pindang serani. Ya, pindang serani ini ternyata di beberapa tempat tidak tidak ada yang menjadi aneh nih. Ini masakan apa? <laughs> Itu pindang serani. Kemudian ora arena kalau orang are ini he, banyak yang tahu. Kemudian ayam balado. Nah kalau balado balado kan kisahnya lebih banyak dari Sumatera Barat. Nah, tapi ternyata ini juga ada yang namanya alam yang baladu. Kemudian tadi sudah saya kemukakan ada bronkos, kemudian gudeg tentu, ya. Kemudian ada yang namanya gadon. Gadon itu berbahan daging, kemudian uh, itu hanya di, disediakan di meja, kemudian dimakan begitu saja tanpa ada nasi. Kemudian juga hari-hari besar biasanya juga mengikuti uh, tradisi ya. Jadi misalnya pada hari Lebaran ya biasa ada opor, kemudian ada sambal goreng, kemudian ada ketupat ya. Jadi apa yang ada di masyarakat ternyata itu juga masih dipertahankan di Kabupaten Pakualaman. Dengan demikian di sini ada ya sinergi antara apa? keraton dengan kampung-kampung. Termasuk juga nanti tidak hanya keraton dengan kampung, tetapi ada keraton dengan kampung dan juga dengan kampus karena kalau kami menandatangani MOU dengan Kabupaten Pakualaman kan lalu ada sinergi antara masyarakat yang tinggal di kampung-kampung Kabupaten -kampung, uh, uh, Pakualaman juga dengan kampus kami Begitu, mbak Cindy mbak Eva baik luar biasa sekali saya jadi lapar ini mbak <laughs> Tomo menyebutkan banyak sekali makanan enak-enak Iya. -enak. <laughs> <laughs> yeah. Baik, dan Tribuners dari Jakarta kita berbicara tentang gaya hidup ngopi di kedai modern. Dari Yogyakarta dengan aroma gurih masakan tradisional dan pahit segarnya jamu. Semua saling melengkapi. Itu hanya akan dipahami dengan jernih ketika kita berpijak pada penelitian. Kolaborasi para peneliti seperti yang terjadi pada proses penulisan buku sastra rempah ini dibutuhkan agar semakin banyak orang memahami perubahan dan pemertahanan budaya. Akhirnya perbincangan ini harus diakhiri, meski besok akan ada perbincangan selanjutnya pada jam yang sama. Jadi, sudahkah Anda ngopi hari ini? Sudahkah Anda nyamu hari ini? Terima kasih banyak kepada dua narasumber yang luar biasa. Sampai bertemu di penelitian-penelitian berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Kembali.